kembali di 3000 PSI ya, saya pompa meskipun senapan ini PCP big game tahan sampai 5500 PSI ya, aman di 4500, tetap kita isi hanya di 3000-an ya. Nah ini 45 meter ya, karena track 53 meternya masih dipakai. Ini saya tes SJ20 flat, setelah kemarin hasilnya bagus ya, 53 meter bagus, tetap klik grindle 1 ya. Ini enak sekali ya, masuknya mulus ya, masuk ke dalam chambernya. Kita lihat titik impact di zero plus 2 3/4, 2,5 dot di atas cross ya. Lihat. Tepat ya hit di pakunya. Jadi dengan titik impact 0 plus 2,5 di tekanan 3000, 3000 itu per shot hanya 50 PSI paling ya, itu. Oke. Ini ya PCP Monel Big Game HD34. Teleskopnya 4x32 ya, GSR ya. Itu jaraknya ya 45 meter kalau ini ya, kalau 53 meter dari dalam ruangan pol mentok ini ya. Jadi ini saya tadi coba dengan menggunakan ini ya, SJ20 flat. Jadi dengan SJ20 flat kita lihat akurasinya ternyata bagus ya, kemarin di 53 meter saya tes juga bagus hasilnya, 45 53. Ini tidak pakai drat ya, jadi 34 OD34 panjang 65 cm dengan menggunakan pen 5 kanan 2 kiri 2 ya, bawah 1 ya, kuat banget ini ya, mantap ya, karena di pakunya persis ya, stick tadi di sini pakunya itu, pakunya jatuh. Sebentar saya pause dulu nih ini ya. Impactnya sini kena di pakunya ya. Oh. Kelihatannya ini nyerempet pakunya doang ini. Nih, di sini nih. Nih, sedikit nih jejasnya. Jadi saya pasang gini. Ya. Saya pasang gini. Dia kena di sini. Stick. Sini. Kalau tepat di tengah paku, pelurunya pecah dua. Ya, ini agak ke kanan sedikit, ketarik tangan kanan saya, tapi cukup baik lah ya. Jadi untuk 3000 PSI meskipun tekanannya belum maksimal ya, akurasinya baik ya, agak turun sedikit ya. Oke. Okay. PCP Monel Big Game ya ini ya. Jadi tadi pagi saya bersihkan larasnya dengan menggunakan chain loop, semprotan untuk rantai sepeda motor. Agak naik ya, 0 plus 2 setengah tuh naik ya di 53 meter. Tapi terus setelah efek pelumasnya hilang ya bagus lagi, nggak masalah ya. Oke. Itu aja. Semoga menghibur teman-teman semua ya. Jadi ini dengan menggunakan SJ20 flat, kita lihat sebentar. Ini ya SJ20 flat. Tuh. Buatannya rapi. Lihat ya. Cukup rapi buatannya. Ujungnya tapi flat, bukan dome. Kalau yang SJ20 ANN itu kan ujungnya dome. Kalau ini flat ujungnya. Ya. Nih ya. Ujungnya flat. Cukup rapi loh. Ya. Ya. Akurasinya bagus. Ya. Nih ya. Jadi kalau untuk teman-teman, ini saya rekomendasikan karena dia punya diameter ini tidak besar, jadi masuk ke chambernya ini smooth ya, mulus sekali masuknya. Ya, jadi ini kenapa saya belum mau beralih ke peluru slug ya, karena dengan 20 grain seperti ini aja sudah cukup baik, karena jarak tembak saya paling 53 ya, mungkin paling banter nanti 100 meter ya, nggak sampai yang 200-300 meter ya.
ren ini ya. Oke. Salam satu laras ya.